Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Fikri Garage. Kali ini kontennya sedikit berbeda karena gue akan mereview pertama kali nih punya mikrofon atau clip-on yang gue beli di Tokopedia lagi diskon. Jadi ini gue liat review-review buat YouTuber pemula itu gimana sih pakai clip-onnya tuh yang kayak gimana sih. Nah, langsung diarahinnya banyak rekomendasi tuh pakai yang merek Boya ini. Tipenya BY-M1. Yang ini compatible with smartphone, laptop, kamera gitu ya. Kita lihat dulu kotaknya di atas langsung aja. Lavalier, mikrofon, micro cravat gitu ya. Superb sound for presentation and video recording. Nah, ini dia kotak sampingnya kita lihat. For smartphone, camcorder, DSLR, audio recorder, PC, dan lainnya. Ini dia Boya Pro Audio Series. Ini dia feature-nya. Clip on, mic for smartphone, DSLR, camcorder, audio sama omni directional condenser microphone. Terus juga yang ketiga, high quality condenser is ideal for video use. Terus ada low handling noise, included lapel clip LR44 battery. Oh, ada baterainya juga, foam widescreen 1/4 adapter. Nah, ini dia di bawahnya specification-nya. Kalian bisa stop buat lihat. Bagian belakang ini brand new, gue beli dari Tokopedia. Nanti link pembeliannya gue sertakan di kolom deskripsi ya, jadi nanti bisa langsung cek aja di sana. Gue beli dapat diskon kemarin ini. Oke, langsung aja ikutin videonya terus. Nah, sekarang kita buka sama-sama nih kotaknya nih, isinya ada apa aja. Ini benar-benar gue juga belum tahu dapat apa nih, baru gue buka nih. Langsung gue berbarengan dengan gue bikin konten ini, jadi langsung kita lihat sama-sama aja. Oke, kita geser isinya. Oke, dapat back ini kosong. Ini kita taruh sini dulu. Oke, kita lihat dulu nih ada apa aja nih. Ini sepertinya ada stikernya, ada dua stiker. Oke, kita taruh sini dulu. Terus ada ini, ada buku. Oh, ini warranty card, garansinya. Ini dia, this warranty does not cover. Ini ada universal lavalier microphone instruction manual. Oke, ini buku instruksinya, cara-caranya nih. Kita coba langsung buka dulu si bagnya ada apa. Oh, lihat lagi, ini ada apa lagi. Oh, ini kotak ininya nih. Kotaknya apa namanya, kartu garansinya. Garansinya agak bergaransi 1 tahun. Ini kalau nggak salah nama serinya kamera induk kalau nggak salah tuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita singkirkan dulu. Kita lihat dulu. Tasnya cakep juga ya, Bu ya. Oke, ini dia part-partnya nih. Oke, dari yang paling kecil dulu kita langsung buka aja kali ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ada, oh, ini kecil begini nih, apa ini namanya nih ya, sorry nih saya kurang paham. Terus ini ada, oh ini baterainya, ini baterainya. Terus ini ada penjepitnya biar enggak suaranya lebih bulat kali ya. Oh, ini di sini nih. Iya gak sih, bukan. Gimana sih, bentar ya, ini gimana sih, gue bodoh banget. Coba ya, ini buat apa nih? Gue gak tau nih, buat apa nih? Oh, ini buat ini. Buat kesini. Bener-bener gue gak tau nih. Baru banget, coba ya. Iya. Oh, ini buat konektor lagi kali ya. Kita lihat dulu deh, coba. Tuh, oh iya benar-benar, jadi ini buat jepitnya doang. Ini langsung kita buka aja dari paper kecil ini. Oke, sebentar. Oh, ini dia dijepit di sini nih. Coba kita jepit dulu sebentar. Oh, nggak bisa sih, bentar ya. Oke. Ini udah. Oke, nih kita udah pakein palanya nih, kayak bulunya nih. Sampai mana?
mana sih dalamnya doi, sampai secukupnya doang kali ya. Oke, jadi ini tinggal nanti dimasukin ke baju kita kali ya. Oke, terus ini ujungnya kayak gini, berarti kalau gue ini kan ngerekam pakai iPhone 8 Plus ya, palingan gue pakai si ininya lagi nih, belakangnya lagi nyambungnya. Oke, kita buka sama-sama. Oh, ini baterainya nih. Oke, kita pasang dulu baterainya, kita pasang. Buka dulu. Nah, ini dia, coba kita lihat dulu. Coba gue pasang dulu ya. Nah, oke, ini udah kepasang. Kita coba pelajarin sama-sama buat yang masih bodoh nih. Ibu nih sama belum tahu nih. Ini yang nomor satu itemnya itu namanya omnidirectional microphone. Yang nomor satu berarti yang ini. Nomor dua adalah power pack. Yang itu disebutnya. Pasang dulu. Ini dia baterainya, udah kita pasang. Agak berat nih bagian sininya. Itu udah power packnya. Nomor tiganya itu off / smartphone setting. Oke, jadi nanti kita lihat nih, turn the power off to the microphone for use with smartphone, or turn the power, matiin untuk pakai smartphone and other device requiring on unpowered mic. Note, keep the device in this mode when not in use to save the battery. Oke, jadi ini kita pakainya berarti yang nanti pakainya yang off to the microphone nih. Jadi kita pakainya yang bawah nih gitu. Oke, terus nomor 4 dan nomor 5 3,5 mm konektor. Ya, ini nanti gue sambungin lagi nih pakai konek yang dari iPhone 8 Plus gue. Ini dia. Oke deh. Ini gue ngerekam pakai pure dari cuma handphone doang. Jadi gue ngerekam pakai handphone, nggak pakai mikrofon tambahan nih sekarang nih. Nanti gue contohin coba benar-benar kalau pakai, setelah pakai ini suaranya akan berubah atau enggak. Nanti teman-teman bisa melihat perubahannya sendiri ya suaranya mungkin ya. Oke. Gue langsung coba pasang dulu di handphone gue ya. Simak terus videonya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini gue udah coba nih, sekalian mau review diecast gue yang ini sedikit, sembari gue pakai Boya BY-M1 ini. Jadi ini kali ini nih gue ngerekamnya pakai si clip-on merek Boya ini. Oke, nanti teman-teman bisa lihat sendiri perbedaannya video sebelum ini nih sampai pas kesini, itu perbedaannya gimana. Itu suara gue jadi enak, jadi lebih bulat, gue nggak mesti teriak-teriak seperti itu. Nah, di depan gue ini udah ada Hot Wheel Premium punya gue. Itu gue menang lelang dari Instagram showroom Hot Wheel seri Fast Import, Fast Furious, BNR R34, Nissan Skyline. Nah, yang ini serinya favorit gue banget. Terus pas gue beli ini dapat juga sama apa namanya, protector Bliss Pro ini. Kayaknya di seri kali ini yang Fast Import ini, kayaknya gue pengen ngumpulinnya cuma yang Silvia R32 sama si Gallardo-nya paling. Tapi sementara ini cuma fokusan gue aja dulu yang R34. Nah, gitu dia. Coba kita buka dulu. Kita buka dulu pelan-pelan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, udah gue buka dari blisternya. Dari protektor blisternya. Nah, ini dia kartnya, gue dapat mulus banget nih, gue menang lelang dari Om Showroom Hot Wheel nih, ada di Instagram. Kartnya niremin lah ya. Tadinya gue mau dobrak sih, karena gue pengen foto di diorama gue, tapi nanti aja deh. Masih gue taruh di dalam blister aja dulu yang ini. Ini benar-benar pengen punya udah lama, tapi baru kesampaiannya belakangan ini. Jadi baru sempat bikin videonya berbarengan dengan video si clip-on Boya ini. Jadi sembari tes clip-on baru gua gitu. Jadi next untuk review-reviewnya, jadi suara gua lebih sedikit enak gitu.
Nah ini dia cardnya, aduh mantap banget ya, ini gambarnya juga, ini keren banget ya. Oh ini di belakangnya ada teman-teman itu yang lain, Ford Escort, Gallardo, dan si Sylvia ini. Waduh mantap banget ini ya, teman-teman udah pada punya belum nih? Ini kayaknya wajib banget punya sih buat yang suka Fast and Furious ya, terutama. Oke mungkin itu aja sedikit video kali ini tentang review clip-on baru gua, yaitu merek Boya BY M1 ini, dan juga sedikit review tentang diecast Fast Furious yang R34 ini. Jadi sampai sini dulu videonya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Gua Fikri Garage, jangan lupa sekali lagi untuk subscribe channel ini, comment, like, and share tentunya, karena 1000 subscriber gua bakalan ada giveaway bagi-bagi diecast gitu. Bagi-bagi diecast apa, bisa juga follow di Instagram gua @fikri.garage untuk lebih tahu info lebih lanjutnya. Ini rekomend banget nih buat teman-teman semua ya, harus beli nih. Thank you so much for watching. Gue Fikri Garage. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.